Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita merapat tinggi syukur sama Tuhan. Bukan senang melangkah menuju rumah Allah. Hanya orang-orang yang cenderung kepada akhirat ringan kakinya melangkah menuju rumah Allah. Yang kedua, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh wali jawatan kuasa Surah Al-Muttaqin Bandar Nusa Puntra Pucung. Di atas ruang peluang yang diberikan, saya bukanlah tok guru, jauh sekali ulama, dan saya bukanlah ustaz. Saya hanya seorang anak muda yang baru berkecimpung dalam dunia dakwah sepenuh masa di negeri Sabah, yang masuk ke pulau-pulau, yang masuk ke pedalaman-pedalaman. Dan insyaAllah kelainan kita pada malam ini, kita bawakan cerita saudara-saudara seagama kita di negeri Sabah. Benar Tuan Azman sebutkan nama saya Azihal bin Bangsawan. Jadi kamu malam ni dengan anak bangsawan lah. Bukan senang mendengar ceramah dari anak bangsawan. Bangsawan tu aku punya bapa. Isteri saya orang Kajang, Selangor Darul Ehsan. Dan saya pernah duduk di negeri Selangor 12 tahun sebelum saya pulang ke Sabah sepenuh masa sebagai pekerja agama Allah. 12 tahun itu saya bergelar mahasiswa sampai sekarang, dan saya sempat bekerja sebagai seorang pensyarah di KUIS, Diploma Pengajian Islam Dakwah KUIS, Degree Bahasa Arab KUIS, Master Syariah KUIS, Alhamdulillah. Dan sekarang sedang melanjutkan pengajian dalam PhD Pendidikan Islam KUIS. Apapun itu, saya kira bukan kayu ukur saya lebih berilmu daripada anda. Saya tak tahu kenapa saya rasa gemetar. Tapi saya merasakan di hadapan saya bukan calang-calang orang. Ya, kita masing-masing ada suara hati. Saya dapat rasakan di hadapan saya golongan cendekiawan, intelektual, golongan profesional yang banyak menyumbang kepada pembangunan insan, masyarakat, dan banyak menyumbang kepada negara, termasuklah negeri Selangor Darul Ehsan. Subhanallah, kita menghampiri Aidil Adha. Bila sebut tentang Aidil Adha, dia sangat sinonim dengan korban dan pengorbanan. Kita di sini sudah bersiap siaga dengan haiwan-haiwan untuk dikorban. Subuh tadi saya di Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, dan malam tadi sampai daripada Marang, Terengganu, saya terus berceramah di Sekolah Ar-Razi Meru. Dan lepas kuliah subuh, saya terus bergerak ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, berceramah di khalayak mahasiswa, dan kemudian rehat seketika datang ke sini. Hidup sebagai seorang pendakwa, bak kata pengurusi majlis, selaku pengurusi surau kita, sangat memerlukan pengorbanan. Dan manusia yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai suri teladan, idola, ikon adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin datuk-datuk, datin-datin, tuan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan haja, ibu ayah, abang kakak saya sekalian, untuk kita berada di posisi kondisi pada ketika ini, terlalu banyak pengorbanan yang telah pun kita korbankan, yang telah pun kita lakukan. Namun barang diingat, sebagai individu Muslim, kita punya Tuhan yang bernama Allah, yang menjadi penentu segala-galanya. Kita tidak boleh punya harta melainkan dengan izin Allah. Kita tidak akan memiliki pangkat darjat melainkan dengan rahmat Allah.
Termasuklah kita tidak akan punya kendaraan rumah yang ada ketika ini melainkan dengan belas kasihan daripada Allah. Akhirnya apa? Kita hanya manusia yang lemah, yang miskin, yang dhaif, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita memilih untuk duduk di taman syurga majlis ilmu. Alhamdulillah kita memilih untuk menjadi tetamu rumah Allah yang dapat menundukkan jiwa kita, yang membuatkan kita berfikir betapa segala-galanya adalah Allah. Hasbi Rabbi ya zaman. Ada orang yang namanya dia Islam, disebut nama Allah tidak merasa apa-apa, diajak berzikir Subhanallah walhamdulillah tidak pun bergetar jiwanya. Walhal Allah telah menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bila disebut nama Allah bergetar jiwanya. Kita tidak mahu bercerita tentang korban, tetapi tidak Allah di dalam jiwa kita. Tidak ada Allah di dalam jiwa kita. Kita tidak mahu dalam keadaan bersiap siaga menyambut 10 Zulhijjah, hari raya korban, kita tidak menjiwai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mukadimah ini izinkan saya untuk banyak berzikir dan terus berzikir sehingga kita merasakan, ya Allah, lemahnya aku ya Allah, ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah, ya Allah, aku sangat memerlukan pertolonganmu dan keampunanmu ya Allah. Datuk-datuk, datin-datin yang banyak menyumbang kepada masyarakat, Tuan Haji, Puan-puan Haja, hari raya korban yang lepas, saat madrasah Mahat Tafiz kita berkorban 4 ekor lembu, kita sebagai pengantara saudara-saudara kita di bumi semenanjung yang nak berkorban di Sabah, bila selesai kita nak antar daging korban, seorang sahabat mencadangkan ada satu perkampungan yang sangat di pedalaman, maka hampir 2 jam perjalanan, mereda ladang kelapa sawit yang tebal, mereda hutan yang tebal dan jalan yang berliku-liku.
Demi Allah, bila kita sampai di perkampungan itu, masjid yang sangat usang, zinc yang telah berlubang-lubang, tidak ada satu pun mushaf Al-Quran, bahkan tidak ada satu pun kipas di dalam masjid yang usang itu. Apa kaitan dengan korban? Bila ramai penduduk datang, tuan imam datang, ketua kampung datang, maka kita nyatakan hasrat yang pertama nak hantar daging korban yang hampir 70 kilo, dan kita nak buat program bulan depan, program kenduri sekampung sambil berdakwah. Wallahi, menitis air mata mereka, menitis air mata mereka. Dan saya pun bertanya, wahai tuan imam, pangkat ayah saya umur hampir 70 tahun, rambut beruban putih, janggut panjang semua putih. Jawabnya apa? Ustaz, aku menangis sepanjang aku duduk kampung ini 50 tahun lebih. Kamulah orang pertama yang hantar daging korban. Ini bukan di Nepal, ini bukan di Bangladesh, ini bukan di Kamboja. Ini berlaku di satu negeri yang juga dalam negara Malaysia. Betapa ramai lagi yang menanti daging korban untuk dirasah. Dan terlalu ramai lagi umat yang dalam keadaan fakir dan miskin. Kita di sini alhamdulillah, kadang-kadang masjid surau, dia angkat bendera putih, dia bilang apa? Tak sanggup sudah, ada 50 ekor lembu sudah di masjid ini. Maksudnya apa, Tuan Azman? Subhanallah, masjid dan surau di sini terkadang sudah tidak mampu menerima untuk haiwan dikorban. Alhamdulillah, kadang-kadang kita 2 minggu, 3 minggu, sebulan selepas hari raya korban, peti ais kita masih ada lagi dengan daging korban. Kita di Sabah, kita mencatu hagian daging korban. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu berlaku hari ini. Bagaimana dengan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merindui Rasulullah, walaupun baginda telah meninggalkan kita sejarah 1500 tahun yang lalu, walaupun kita tidak sebangsa dengan baginda, walaupun kita tidak bersua muka dengannya, kita amat memerlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Allahu Akbar. Tidak Allah mentakdirkan adanya lagu laukana bainana, melainkan Allah ingin menyatakan, wahai umat Rasulullah, rinduilah, sayangilah, cintailah akan Nabi dan Rasul kamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Nabi sanggup berlapar untuk memastikan Islam dapat kita rasa. Nabi berdakwah di Taif, Nabi dihina, dicaci, dimaki, diherdik, disepak dan terajam, sehingga darah baginda yang mulia menitis di atas muka bumi Allah, sehingga Nabi
keluar daripada bumi Taif. Cerita ini masyhur mandiri untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa reaksi Nabi? Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada umatku di Taif ini kerana mereka tidak mengetahui. Ketika itu umat di Taif tidak mengetahui keistimewaan Islam, kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengenali akan kesempurnaan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang telah merasai nikmat Islam dan iman, kenapa kita membiarkan dunia mendominasi kehidupan kita? Kenapa kita membiarkan jiwa kita tidak tersentuh bila mendengar nama Allah? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kakak-kakak jangan risau, anaknya berjalan-jalan tidak ada masalah. Sebab anak saya pun macam itu juga. Subhanallah. Apakah manusia menunggu sakaratul maut nazak baru dia mengisi hatinya dengan Allah, menghadirkan Rasulullah? Apakah manusia bila diuji dengan ribut taufan sebagaimana berlaku di Hong Kong, di China ketika ini sangat dahsyat? Dan adakah kita menanti ujian berat daripada Allah barulah kita menitiskan air mata? Tuan-tuan, menitis air mata di hadapan Allah adalah pilihan Allah. Allah hanya mengizinkan bagi Allah yang berkehendak. Termasuklah malam ini. Bolehkah saya cakap sabar, tuan? Boleh, ya? Banyak orang duduk di sini. Banyak. Saya yakin ribuan orang. Tetapi kita dipilih Allah. Rumah yang ada tidak menghalang kita datang ke rumah Allah, bahkan memuliakan rumah Allah berbanding memuliakan rumah kita. Harta yang Allah pinjamkan tidak mengikat kaki kita untuk melangkah duduk di taman syurga majlis ilmu yang ganjarannya terlalu besar di sisi Allah. Seawal langkah ibu dan kakak, abang dan ayah melangkah menuju surau Al-Muttaqin, Allah telah menyediakan ganjaran yang besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi yang sahih, Nabi menyebutkan barang siapa yang berulang-alik rumahnya dengan rumah Allah, surau Al-Muttaqin, rumah tuan-puan, rumah tuan-puan surau Al-Muttaqin, Allah menyediakan buatnya sebuah istana di dalam syurga. Allahu Akbar. Ibu-ibu, kakak-kakak, apakah daya manusia sudah biasa dengan ganjaran material sehingga apa sebut ganjaran pahala, dia tidak terpanggil, dia tidak, ya Allah, dia tidak, subhanallah, dia tidak semangat. Namun orang-orang yang beriman seperti kita malam ini, insyaallah, sebut pahala, ya Allah, itulah menjadi penemanku di alam kubur. Allah sebut di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
yawma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita akan mati. Setiap amalan kebaikan yang kita lakukan akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Dan barang siapa yang dihindari daripada neraka Allah, faman zuhziya 'anil nar. Kita tengok dekat YouTube, kita tengok video-video yang tular di laman sosial, keadaan api, termasuk api di tengah lautan, kita rasa gerun, kita rasa takut. Bagaimana dengan api neraka Allah? Seawal usia kita kecil, kanak-kanak, kita ada berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, ya Allah, hindari kami daripada siksa azab api neraka. Maka Allah sebut, faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang dihindari daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, faqad faz, maka sesungguhnya dia, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Saya bersyukur pernah bermastautin di negeri Selangor. Bila sepatah dua kata kita kata, umat mudah faham, namun tidak di Sabah, tidak di Sabah. Sepatah dua mereka tidak faham, 20-30 patah mereka masih tidak faham. Kerana apa? Asas fardu ain pun ramai lagi yang tak lepas, sehingga tidak rasa bersalah meninggalkan solat, sehingga tidak takut tak boleh baca Al-Quran. Banyak kali di hadapan mata saya, umur 60 tahun, umur hampir 70 tahun, baru nak kenal alif bata, tuan, baru nak belajar alif bata. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita tidak berdakwah dan terus mendidik umat. Maka Allah menyambung ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Betapa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan menipu daya. Termasuk saya pengurusi, saya anak muda yang kadang-kadang semangat dan terlalu mudah tersungkur, sangat terdedah dengan kemaksiatan dan kerap melakukan dosa kepada Allah. Sebab itu Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari menyebut dalam bukunya Martabat Ilmu dan Ulama, kelebihan duduk di majlis ilmu ini ada tiga. Yang pertama, dapat mengenal diri kita. Kenapa ada orang sombong di luar sana? Kenapa ada orang bakhil di luar sana? Kenapa ada orang tidak bertolong bantu sesama insan di luar sana? Karena mereka tidak mengenal diri mereka. Seolah-olah harta yang mereka ada hasil usaha mereka, walhal itu rahmat daripada Allah. Lagi kita bimbang, rupanya Allah murka dan memberikan rezeki dalam keadaan istidraj. Na'udzubillah misal. Bila duduk di majlis ilmu, ya Allah, banyaknya dosaku. Tubna ya Allah, warja'na ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna bertaubat atas segala dosa-dosa kami
Kami tidak dapat membayang andai kata malam ini kami meninggal dunia dalam keadaan kami masih banyak dosa, ya Allah. Wa rajana ila Allah. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu, ya Allah. Karena kami merasakan kami terlalu jauh denganmu, ya Allah. Orang lain tidak tahu, hanya kami yang dapat merasainya, ya Allah. Wa nadimna wa lam wafalla. Ya Allah, kami menyesal atas segala perbuatan, kemaksiatan, ketelanjuran yang selama ini kami lakukan. Malam ini kami bertemu dan kami berpisah sebentar lagi hanya demi redamu, mengharap keampunan dan kasih sayangmu, ya Allah. Maka Allah mentakdirkan satu ibadah yang bernama ibadah korban, yang terbit daripada perkataan qoroba, qoriba. Maksudnya apa? Dekat. Korban adalah kata terbitan daripada qoriba, yakni dekat. Jadi tujuan kita nak berkorban adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iklan sekejap. Aku dari tadi mau cakap Saban, tak keluar aku punya Saban. Tahu. Nanti insya-Allah lepas ni. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah bukanlah untuk manusia, tetapi perlu ia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita cuba memenuhi kehendak dan cakap manusia, kita tidak terdaya untuk memenuhinya. Karena nafsu manusia itu tidak bertitik, tidak berpenghujung dan tidak bertepi. Nafsu manusia, termasuk saya. Lantas penuhilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedaya upaya kita, sehabis daya kita. Karena Allah sahaja maha mengetahui. Jadi dalam konteks ibadah korban yang berbaki beberapa hari lagi, saya mengajak diri saya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah saya, untuk kita tunduk di hadapan Allah. Ya, saya kira anda adalah orang berilmu dari saya. Allahumma salli wa sallim semua. Di hadapan saya adalah orang yang lebih lama hidupnya daripada saya. Untuk saya berkata semua tadi mungkin tidak layak. Apapun saya gagahi untuk kita beringat bersama. Hakikat kehidupan ini, bila kita di hadapan Allah, Allah tidak melihat paras wajah kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat harta material yang kita ada. Ketika kita berada di hadapan Allah di mahkamah agung Allah, yakni padang mahsyar, Allah melihat kepada jiwa dan amal perbuatan kita. Beruntung ibu ayah sekalian, tanpa sedar terlalu ramai manusia yang ibu ayah telah bantu selama ini. Daripada lapisan anak-anak yatim piatu, ibu ayah telah pun bantu. Alhamdulillah, congratulations, alfun mabruk alaikum, tahniah dan syabas, subhanallah. Pembangunan institusi-institusi agama, surau, masjid, rumah kebajikan warga emas, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, mahat tahfiz, subhanallah. Tanpa kita sedar, dengan izin dan pilihan Allah, tanpa kita sedar,
Di saat kawan-kawan kita yang Allah berikan pinjaman harta, mereka tidak melakukannya, namun kita melakukannya, alhamdulillah. Nah, termasuklah malam ini, seawal azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya orang-orang yang beriman paham makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas salam. Hanya orang-orang yang pada jiwanya ada Allah, pada hatinya ada Rasulullah, akan merasa terpanggil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kekayaan oleh Allah. Nabi kita memilih untuk dikenali dengan fakir miskin. Tapi Islam tidak mengatakan salah untuk mengumpul harta supaya dapat membantu orang-orang yang lain, dapat kemudahan kehidupan, seterusnya memberi manfaat kepada lebih ramai manusia di atas muka bumi Allah. Namun yang paling penting adalah jiwa kita sentiasa tunduk di atas muka bumi Allah. Sentiasa tunduk. Saya ingatlah dulu tahun 2007, kokurikulum diploma dakwah masa tu, kakak-kakak adalah askar wataniah. Jadi kami berkampung 3 bulan di kem Tapah. Tapah ni sebelah mana saya pun lupa dah. Perak-perak. Ha. Bulan yang kedua, kami sedang berkawat, kerik kanan, kerik kanan, kerik. Ha. Kalau orang sini sebutannya sedap, kiri kanan kiri. Orang Sabah, kerik kanan kiri, kerik kanan kiri. Tiba-tiba lalu satu kereta di tepi kami yang sedang berkawat ni, ramai ni. Lalu satu kereta berhenti kat depan. Turun seseorang, dia panggil kami punya korporal yang pimpin kami kawat lah. Dia marah dekat kami punya korporal. Jadi aku masa tu, kenapa ini? Kenapa mengamuk, bikin panas ke ini orang ini, aku bilang. Rupanya dia tidak puas hati bila dia lalu, kami tidak hormat kekenan hormat. Dia marah dekat situ. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi bila saya fikir-fikir-fikir, subhanallah, kita takut kita jadi manusia begitu, sibuk mengejar kemuliaan daripada manusia, tidak sibuk mengejar kemuliaan pengiktirapan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bumi Selangor Darul Ihsan terlalu ramai alim ulama, para ustaz ustazah, para pendakwa untuk ibu-ibu dekati dan rujuk mereka. Saban malam surah Al-Muttaqin tidak terlepas juga untuk mengadakan kuliah-kuliah maghrib. Namun kami di Sabah keadaan ini masih kurang. Walaupun di saat umat mengharap kehadiran para pendakwah untuk mengajarkan tentang Islam, memperkenalkan siapa Allah, menceritakan tentang Rasulullah, dan bercerita tentang ibadah korban, termasuklah bercerita tentang ibadah korban. Kita pernah, saya sekarang duduk dekat Sandakan. Dekat Sandakan ada 17 pulau. Saya baru masuk 6 pulau. Jadi ada satu pulau ni 1,000 orang lebih penduduk Islam. Imam dia bisik dekat saya, yang solat hanya 5 orang saja, tuan. Yang solat 5 waktu hanya 5 orang saja. Dan bila kita nak berdakwah dekat situ, cabarannya ada. Kawan kita cakap apa? Boleh ustaz nak berdakwah?
Tapi ada dua syarat. Ada syarat. Dekat sini tak ada syarat. Yang pertama, ustaz kena buat kenduri bagi makan satu kampung. InsyaAllah semua akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ustaz kena buat cabutan bertuah ibu. Cabutan bertuah. Wallahi wabillahi wa ta'allahi. Mungkin pelik sini, dekat sahabat itu standard. Kenapa boleh, kenapa boleh jadi macam ni? Antara faktor terbesar ialah sudah terbiasa dengan mubalik gerakan Kristenisa, gerakan Kristenisa. Akhirnya apa? Kita kata buli. Kita sediakan apa yang patutlah, keropok jajan kan? Tak, tak. Diorang tak mau itu. Oi, diorang mau apa? Barangan-barangan elektrik, ustaz. Barangan-barangan elektrik. Saya ingat RM1,490 saya belilah. Yang utama TV Panasonic 32 inci, saya ingat lagi saya beli. Ada setrika, ada pemanas air, ada pengacau tepung yang berpusing-pusing, aku tak tahu apa namanya tu. Itulah. Naik bot, reda laut, ombak besar, subhanallah, manis, manis. Jalan. Saya tengok, itu apa? Itu masjid, ustaz. Mana dinding dia? Orang kampung dah pakai dah. Dinding masjid orang kampung ambil pakai untuk rumah dia. Sampai ramai orang melimpah-limpah. Subhanallah. Saya terkejut, ada satu adat yang sekian lama dekat kampung ni. Apa dia? Kanak-kanak umur 11-12 tahun berkahwin dah. 11-12 tahun bang, dah berkahwin dah. Dah ada anak-anak dah. Allahu Akbar. Jadi saya sembang dengan cikgu dekat situ macam mana. Dia bilang apa? Hei ustaz, kadang-kadang kami guru-guru yang terpaksa ke rumah-rumah ni cari anak-anak untuk ke sekolah. Lagi dahsyat bila sampai satu rumah, tanya ibunya, mana anak kamu ibu? Anak saya ikut bapaknya pergi laut, cari cari rezeki. Allahu Akbar. Bila kita tengah ceramah, subhanallah, kita tak sangka seorang ibu angkat tangan, dia nak ajukan soalan. Alhamdulillah, semangat. Bila kita bagi laluan, soalan dia apa ibu-ibu sekalian? Ustaz, lama sudah kau ceramah, bila cabutan bertuahnya ustaz? Subhanallah. Inilah kemanisan yang kita lalui, yang menuntut kepada pengorbanan. Satu lagi cerita, saya pernah terima satu panggilan untuk forum. Selalu saya tanya detail program apa, di mana, kan? Siapa audiens saya tanya. Tapi hari itu saya terlupa. Jadi bila saya tengok kalender, okey, kalau begitu confirm lah. Saya lupa tanya dekat daerah mana. Akhirnya saya hubungi semula. Program itu di mana? Di daerah Kudat. Abang tahu kan? Sandakan nak ke daerah Kudat 9 jam 40 minit nak memandu. Akhirnya apa? Bila hari kejadian, saya memandu 9 jam 40 minit untuk program maghrib sahaja. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita bawakan cerita ini bukan kita nak angkat bakul, na'udzubillah. Kita bimbang secepis rasa baik diri kita, kita bankrupt. Cuma kita nak bawa ialah betapa dimanapun kita berada, apa juga posisi kita, utamakan Allah. Utamakan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah.
Allah ada dalam hati kita, berlakulah keadaan yang baru-baru ini menimpa kami. Seorang hamba Allah, dia kata, saya nak hadiahkan 2 ekor lembu untuk madrasah Mahat Hafiz kamu. Dan 4 hari lepas saya hubungi dia, saya minta izin. Sebab lembu dia tak boleh dikorban kalau atas nama organisasi. Dia kena atas nama orang. Maka saya minta izin untuk letak nama-nama setiap guru dan pelajar yang anak yatim piatu fakir miskin. Alhamdulillah dia setuju. Bila ada Allah di dalam hati kita, adanya orang seperti apa mewakafkan tanah 15 ekar untuk madrasah kita. Bila kita tanya, Tuhan, kalau kau jual tanah ni kau jadi jutawan, jawabnya apa? Cukuplah aku menjadi jutawan akhirat, Ustaz. Tengok. Bila ada Allah di dalam hati manusia, fikirnya berkait rapat dengan dosa pahala, berkait rapat dengan syurga neraka, berhubung kait dengan redha dan murka Allah. Siapapun kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat kehidupan ini dalam surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, Maha Suci Allah. Dalam surah Al-Mulk, Allah mempertaruhkan kesuciannya. Tabarakalladzi, Maha Suci Allah, yang bagi Allah segala kekuasaan. Biyadihil mulk, bagi Allah segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap setiap sesuatu. Siang dan malam, hidup dan mati, adanya kelahiran, adanya kematian, perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, lahirnya zuriat keturunan kita. Allah mentakdirkan kakak-kakak sekalian bertemu dengan sang suami, kita suami bertemu dengan istri kita, berjodoh. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha. Siang dan malam, hidup dan mati, Allah berkuasa memberikan rezeki kepada siapa yang dia berkehendak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Tuhan yang menjadikan kematian dan sebagai satu peperiksaan kepada kita, siapakah yang paling baik amalannya di kalangan kita. Maka korban hadir beberapa hari lagi untuk kita menjadi orang yang terhebat di sisi Allah, untuk kita mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah. Dan Allah juga menyebut di dalam satu lagi ayat, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja. Bagaimana manusia itu boleh menderhaka kepada Allah? Allah menempelak kita manusia di dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana manusia itu boleh mengingkari perintah Allah? Ataupun bagaimana manusia itu terlalu mudah melupakan Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, sedangkan manusia itu sebelum ini tidak ada. Tuan pengerusi kita, tahun 1800 sudah ada kah? Tidak ada.
1900 sudah ada? Tidak ada. Wa kuntum amwata. Padahal kita manusia tidak ada. Allah mentakdirkan ibu bapa kita, subhanallah, dilapas ijab dan kabul. Ibu kita mengandungkan kita 9 bulan, kakak-kakak mengandungkan anak-anak yang tersayang lagi tercinta 9 bulan. Hebatnya Allah, satu makhluk bernama manusia duduk di dalam air tidak mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita lahir di atas muka bumi. Ada tak tuan-tuan pernah tengok dia lahir, dia bawa kereta? Adik, kau pernah tengok tak baby lahir dia pakai jubah, pakai serban? Sudah tak pernah. Ibu-ibu pernah tengok tak baby lahir pakai telekung dah? Lagi-lagi telekung Siti Khadijah. Pernah tengok tak? Tak pernah. Ini hakikat kehidupan kita. Fa'ahyakum thumma yumitukum, kemudian kita akan mati. Kita akan mati. Boleh jadi malam ini, boleh jadi esok pagi, boleh jadi esok tengah hari, boleh jadi esok petang, boleh jadi esok malam, boleh jadi lusa, boleh jadi tulak, boleh jadi minggu hadapan, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi kita tak sempat lagi bertemu Ramadan yang akan datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, anak pinak sanak saudara. Tidak ada lagi. Bila kita mati, yang teman kita mengiringi kita ke tanah perkuburan ada 3: keluarga, harta benda, dan amalan kita. 2 akan pulang, 1 akan menemani kita di alam kubur. Yang pulang adalah ahli keluarga kita, yang pulang adalah harta benda pangkat darjat kita, yang bersama kita adalah amalan kita. Maka menghampiri ibadah korban yang terdekat. Dan belum terlewat malam ini 5 Zulhijjah, kita memperbanyakkan menangis di hadapan Allah. Ya Latif, ya Latif. Kita sebut nama Allah sebab hati kita masih keras. Sebut nama Allah pun kita tak rasa apa-apa. Baca Al-Quran pun kita tak rasa apa. Termasuk saya lah. Kadang-kadang tengok gadget dengan Al-Quran, kita lebih memilih gadget. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, kami semua yang hadir pada malam ini adalah manusia pendosa, yang kami lebih tahu banyak mana dosa kami, ya Allah, sehingga kami terkadang tidak merasa tenang dalam kehidupan kami, ya Allah. Ighfir dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Sepanjang kehidupan ibu bapa kami, mereka tidak pernah putus walaupun sedetik mendoakan kami. Namun bila kami sudah bekerjaya berkeluarga, kami berkira mendoakan ibu dan bapa kami. Ya Allah, kami bersyukur engkau memilih kami menjadi tetamu rumahmu ketika ini.
Engkau mentakdirkan kami duduk di taman syurga majlis ilmu ketika ini. Maka ya Allah, turunkan rahmat kasih sayangmu dan keampunanmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, mengapa dan kenapa hati kami tidak rasa apa-apa ya Allah? Boleh jadi kerana maksiat yang terlalu banyak kami lakukan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa. Subhanallah. Dan sebagai kesimpulan kita, kesimpulan dah tuan-tuan. Yang pertama, banyakkan menangis di hadapan Allah. Dulu saya pensyarah, setiap bulan saya tahu saya perlu pegang kad ATM saya, dan saya hanya ke mesin ATM. Bila menjadi pendakwa sepenuh masa lagi-lagi di Sabah, hal itu sudah tidak berlaku. Maka tidak boleh tidak, saya kena banyak menangis di hadapan majikan saya. Saya kena banyak mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi tuan-puan, mungkin ada yang tidak tahu, saya membangun, mengasas sebuah mahatapis dan madrasah percuma dekat negeri Sabah yang usianya 1 tahun 6 bulan sudah, yang menelan kos sebulan 39,000. Namun setakat ini para pelajar tidak pernah kebuluran. Ramai yang masuk baru nak kenal alif batah. Siapa sangka mereka dah boleh baca Al-Quran. Ada yang 10 juzuk, ada yang 11 juzuk, dan ada yang 30 juzuk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah harta saya. Ya, mungkin saya anak bangsawan, tapi saya tidak banyak harta tuan-tuan. Tapi saya ada anak-anak yang bakal mewarisi perjuangan Nabi bertebaran di seantero bumi Sabah untuk menyampaikan risalah Islam, bercerita tentang kemanisan iman, memimpin umat menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kena banyak menangis di hadapan Allah. Bila kali terakhir kita menangis di hadapan Allah? Bila kali terakhir? Tengok diri kita malam ini tuan-tuan. 4-5 hari lagi, 1 September hari Jumaat, malam Jumaat, malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, seawal azan 10 Zulhijjah. Bila kali terakhir kita menangis? Allahumma antas salam wa minkas salam وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. Saya suka ada satu zikir ni, saya suka. Kalau saya dengar, saya rasa nak menangis. Saya yakin tuan-tuan suka juga zikir ni. Yakni zikir Ustaz Zulkarnain. Ustaz Zulkarnain. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kita makin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan titisan air mata kita membuatkan api neraka Allah terpadam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, penyerahan kepada Allah, ketundukan jiwa kita, Allah memimpin hidup kita sampai nafas terakhir kita, Allah meringankan kita mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan selalu dengar ceramah Ustaz Ahmad Dusuki, Mu'izzati Aikim, setiap Khamis 5 suku petang. Orang yang boleh mengucap dua kalimah syahadah ni pilihan Tuhan. Antaranya kalau di dunia dulu dia banyak menangis di hadapan Allah, Allah ringankan dia mengucap dua kalimah syahadah. Maka kesimpulan yang kedua, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
jangan kita lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melihat umat di negeri Sabah khususnya, dan sesekali kita ke Sarawak, kita tengok banyak kerja kita, anak-anak muda, remaja, kanak-kanak kecil. Saban hari, tengah hari saja masuk tong sampah makan tengah hari, mencari makanan tengah hari mereka. Demi Allah, hari ini wujud, wujud tuan-tuan. Bukan di negara orang lain, di negeri Sabah wujud. Dan demi Allah, itulah saya sejak saya sekolah rendah sampai saya sekolah menengah. Jadi saya tidak mahu keadaan ini berterusan. Ramai lagi umat yang tak boleh baca Al-Quran. Seawal kita buka madrasah kita tadi, ada satu keluarga datang. Kita tanya, sebelum ni pernah mengaji ke? Pernah Ustaz, satu tahun setengah yang lalu. Kenapa terhenti? Kami tak mampu nak bayar Ustaz sebulan RM10. Tak mampu nak bayar Ustaz. Datang anak-anak gadis, kami nak belajar. Kami nak belajar solat macam mana, kami nak belajar menutup aurat. Datang anak-anak muda, saya nak belajar Ustaz Alif Bata, saya lepasan SPM. Semangat, seminggu datang, minggu depan tak datang, minggu sekali datang. Kita tanya, kenapa kamu tak datang minggu lepas? Saya bekerja Ustaz, nak cari tambang saya untuk belajar di sini. Saya daripada pulau Ustaz, nak turun daripada pulau ke darat, tambang RM6, saya cari bas pula tambang RM10 Ustaz nak datang ke sini. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita pernah tengok pakcik-makcik nak belajar Al-Quran. Bila kita katakan ya, kita mula esok, menangis di hadapan kita. Bila kita tanya kenapa, sebab sudah lama tidak merasa tenang seperti ketika itu, hanya sebab kita bersedia mengajarkan Alif Bata. Maka jalan ini telah dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhlah kita menjadi pembantu agama Allah, menjadi pewaris perjuangan Nabi, mengikut ruang lingkup kita yang ada, di mana juga kita pastikan demi redha Allah Subhanahu wa taala, demi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan yang terakhir, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Banyakkan kita bermuhasabah. Muhasabah bukan hanya untuk orang Sabah saja tuan-tuan, puan-puan. Muhasabah ini dalam solat kita ada tuma'ninah, berhenti seketika. Perjalanan saya daripada negeri Sabah turun dekat KLIA seawal 24 hari bulan yang lalu. Tapi tak pernah lagi lah kapal terbang RNR dekat udara. Pernah tuan-tuan tengok? Mati tuan-tuan, mati kita. Ha. Kemudian daripada Kuala Lumpur, saya memandu. Betullah pengurusi kita sebut tadi, dalam dakwah ni kita kena banyak berkorban. Kita memandu kuliah pertama kita di Kerteh, kemudian kita naik ke Pakah, kemudian kita naik ke Dungun, kemudian kita naik ke Kuala Terengganu, kemudian kita naik ke Marang. Daripada Marang kita naik ke Kemaman 2 hari. Daripada Kemaman kita akhiri di Masjid Rusila Marang, Terengganu, malam tadi saya dekat Meru. Daripada Marang kita terus ke Meru untuk di sana. Jadi fikir kita kena fikir, ya Allah, aku tidak mampu melainkan dengan izinmu ya Allah. Maka marilah kita bersama-sama malam ini kita mengakhiri pertemuan kita dengan bacaan doa, boleh pengurusnya? Dan sebelum itu kita niatkan khusus keberkatan surah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita. Lagi-lagi saya, arwah saya, arwah ayah saya 2001 meninggal dunia, dan sekarang ibu saya berada di bumi Makkah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Ibu saya ni sedih cerita dia. Selama ini dia simpan duit, kadang-kadang duit siling pun dia bawa ke tabung haji Lahad Datuk. Setiap tahun dia menangis, lagi-lagi bila dengar lagu bulan haji telah, nangis, nangis. Setiap tahun menangis.
Jadi tahun ini saya cari jalan, saya jumpa orang kuat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Ahmad. Saya mohon, saya merayu, bagi satu kota Ketua Menteri Sabah. Alhamdulillah dia bagi. Sebab tu ibu saya sekarang berada di Mekah Al Mukarramah. Mudah-mudahan selamat balik. Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Ya Allah, kami menadah tangan dengan tangan yang berlumuran dengan dosa pada malam ini, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, segala ketelanjuran dan maksiat yang selama ini kami lakukan, ya Allah. Yang itu sebenarnya telah menjadi penghijab kami di antara kami dan juga Engkau, ya Allah. Maka malam ini, ya Allah, kami merayu merintih kepada-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang menyebabkan kami tidak berasa tenteram, ya Allah. Keberkatan Aidil Adha yang hampir, ighfir dzunubana fa innaka khairul ghafirin. Ampunkan dosa-dosa kami karena Engkaulah sebaik-baik pengampun. Ya Allah, kami sangat merindui kedua ibu dan bapa kami. Kami sangat merindui pelukan dakapan mereka, ya Allah. Ampuni dan kasihi kedua ibu dan ayah kami. Bagi ibu ayah kami yang masih hidup, termasuklah ibuku yang berada di bumi Mekah Al Mukarramah menjadi tetamumu, ya Allah. Sehatkan tubuh badannya, berkati umur mereka, ya Allah. Dan kuatkan mereka untuk beramal soleh. Andai kata Engkau takdirkan mereka meninggal dunia, ya Allah, matikan mereka dalam keadaan beribadah. Izinkan nafas terakhir mereka dengan kalimah syahadah, ya Allah. Kami sangat merindui ibu ayah kami yang sekian lama berada di alam kubur, ya Allah. Ampuni dan kasihi mereka. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur ibu ayah kami menjadi taman-taman syurga-Mu, bukannya lembah api neraka-Mu, ya Allah. Bukakan tingkap-tingkap syurga di alam kubur mereka, ya Allah, sehingga mereka merasai nikmat syurga-Mu, bukannya azab neraka-Mu. Masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Luaskan kubur mereka, ya Allah. Terangi kubur mereka, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang beriman, ya Allah. Kami bersyukur Engkau meminjamkan kami pasangan hidup yang sangat memahami perjuangan kami, susah dan senang bersama kami, lapar dahaga bersama kami, ya Allah. Ampuni dan kasihi pasangan hidup kami, ya Allah. Kekalkan hubungan suami isteri antara kami sampai ke syurga-Mu, ya Allah. Hindari hubungan suami isteri antara kami daripada fitnah lelaki, fitnah perempuan dan fitnah teknologi termasuklah gadget, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur Engkau meminjamkan kami anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka, ya Allah. Terkadang saat kami memukul anak-anak kami, ya Allah, ada rasa penyesalan dalam jiwa kami, ya Allah. Rupanya ini adalah ujian terhadap kami, ya Allah. Ampuni dan kasihi anak-anak kami, ya Allah. Kurniakan mereka akhlak yang mulia. Berikan mereka kejayaan dalam pengajian dan kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, malam ini 5 Zulhijjah kami merayu kepada-Mu, ya Allah. Takdirkan anak-anak kami termasuk anak-anak didik kami, ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami, yang akan mengkafankan jenazah kami,
yang akan menyembahyangkan mayat kami, yang akan mengusung jenazah kami masuk ke dalam liang lahat. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami dan anak-anak didik kami, anak-anak yang akan mendoakan kami, mengirimkan pahala bacaan surah Yasin, khatam Al-Quran dan tahlil buat kami. Dan juga anak-anak yang bangun di tengah malam dengan istiqamah, merinti di hadapanmu ya Allah, sambil mendoakan kami saat kami keseorangan di dalam kubur. Ya Allah, terkadang kami lupa, rupanya harta yang ada pada kami ada hak orang lain. Ya Allah, sucikanlah harta kami ya Allah, permudahkanlah urusan hidup kami ya Allah. Sentuhlah hati kami pada malam ini, termasuklah hati kami yang semakin keras ya Allah. Sehatkan di kalangan kami yang sakit, bahagiakan di kalangan kami yang telah pun berumah tangga. Temukan jodoh yang soleh dan soleha bagi anak-anak kami yang ingin mendirikan rumah tangga. Kurniakan zuriat yang soleh dan soleha bagi kami yang menanti zuriat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami berkasih sayang menjadi ahli korya surah Al-Muttaqin Taman Nusa Putra ini ya Allah. Jauhi kami daripada unsur-unsur permusuhan dan pecah belah ya Allah. Satukan hati kami, satukan cara fikir kami, satukan tindakan kami. Lagi-lagi kami menghampiri hari raya korban ini ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang engkau pilih bakal melaksanakan ibadah korban, takdirkan haiwan korban itu yang akan menjadi tunggangan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Kurniakan kami keikhlasan yang sempurna ya Allah, iman yang sempurna ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, lisan yang sentiasa basah dengan zikir dan bacaan Al-Quran, badan yang ringan untuk rukuk sujud menyembah-Mu ya Allah. Berikan kami keyakinan yang jazam, sehingga kami tidak mengharap dan takut kepada manusia yang lain ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله, terkadang kami menzalimi diri kami, andai kata tidak ada keampunan dan kasih sayang-Mu, nescaya rugilah kehidupan kami, nescaya sia-sialah kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, kejayaan, kecemerlangan dan keamanan di dunia buat hidup kami sekeluarga, dan di akhirat yang kekal abadi. Wa qina adzabannar, hindari kami sekeluarga daripada siksa azab api neraka. Ya Allah, jangan engkau takdirkan isteri kami menjadi bahan api neraka, jangan engkau takdirkan anak-anak kami menjadi bahan api neraka. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam syurga-Mu. Andai kata malam ini engkau takdirkan kami mati, matikan kami ketika kami sedang beribadah. Ya Allah, jangan engkau matikan kami ketika kami bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Matikan kami ketika kami sedang berdakwah, jangan engkau matikan kami ketika kami sedang berehat daripada gerak kerja dakwah ya Allah. Matikan kami dengan nafas terakhir kami menyebut kalimah syahadah. Tuan-tuan, ayo kita mengucap dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan inilah lapas terakhir kita. Ya Allah, takdirkan lapas terakhir nafas kami dengan kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami dapat membayangkan kami dalam keadaan sakaratul maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, terima doa kami ya Allah, terima taubat dan titisan air mata taubat kami pada malam ini ya Allah.
Terima hajat dan pengorbanan juga ibadah korban kami selepas ini, ya Allah. Bahagiakan kami semua yang hadir bersama keluarga kami di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, esok subuh 6.20 pagi saya akan pulang ke Sabah membawa sumbangan, membawa wakaf daripada umat di bumi semenanjung. Saya sendiri sentiasa berdoa, ya Allah, datangkan pembantu agamamu di negeri Sabah yang membuatkan aku tak perlulah datang ke semenanjung. Setiap bulan kadang saya ke selatan, Melaka, Negeri Sembilan, ke Johor. Kadang saya ke Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur. Kadang saya ke utara, Perak, Kedah, Pulau Pinang termasuk Perlis. Kadang yang terbaru saya ke Terengganu, Pahang, dan kadang-kadang ke Kelantan. Saya sendiri nak masuk ke pulau-pulau, nak seminggu di pulau, nak dua minggu di pedalaman, nak berdakwah. Tapi apakan daya, demi kelangsungan mahatapis madrasah wakaf, madrasah percuma yang saya asaskan, buat masa ni saya perlu datang. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak menyumbang untuk makan minum pelajar, mungkin ada bertanya kenapa percuma? Sebab para pelajar di kalangan fakir miskin dan yatim piatu. Saya menangis baru-baru ni, ada seorang pelajar kita umur 14 tahun, kecil saja. Dia minta cuti 18 hari. Rupanya dia minta cuti, dia teman ayah dia di hospital, dia mandikan ayah dia, dia basuh kencing berak ayah dia, dan dia tidur setiap malam di sebelah ayah dia. Baru-baru ni ayah dia meninggal dunia di pangkuan dia. Dia balik ke madrasah, dia cerita kawan-kawan dia, alhamdulillah bapakku masa sakit selalu sebut nama Allah. Alhamdulillah sebelum bapakku mati, bapakku mengucap dua kalimah syahadah. Subhanallah. Saya seronok tuan-tuan, ya Allah, subhanallah. Jadi siapa yang nak bantu makan minum para pelajar, kita setakat ni kita sewa 6 unit rumah teres. Sewaktu nanti Tuan Haji kita sediakan flyers lah. Siapa nak, setakat ni kita sewa 6 unit rumah teres 2 tingkat. Dan sekarang ni ada orang wakaf banglo dia dan tanah wakaf dia. Banglo tu di atas tanah dia. Jadi banglo tu kita sedang renovation. Setakat ni kos terguna RM60,000. Kita dah buat tandas 6. Kita dah buat dewan, dan bakal kita buat dewan makan. Tanah nanti kita akan buat bangunan. Fasa yang pertama masjid, dan juga dewan kuliah 2 tingkat. Tuan-tuan, kadang-kadang kawan saya cakap saya apa? Kau gila apa? Kau tidak ada kerja, kau buka sekolah percuma, ramai pelajar kau, kau nak buat bangunan sendiri, kau dapat duit daripada mana? Majikan saya Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita bantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kita. Tuan-tuan, adanya tidak adanya sumbangan, kita akan teruskan perjuangan ini. Namun alangkah indahnya tuan-puan yang tak pernah menjejakkan kaki ke negeri Sabah, izinkan nama tuan-tuan, puan-puan terpahat kuku sebagai penyumbang agama Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Terima kasih kepada pengurusi Surau Al-Muttaqin Taman Nusa Putra, seluruh ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, Datuk Datin-Datin, tuan-puan yang sudi bersama pada malam ini. Mohon maaf terguna aku kau, maklumlah orang Sabah, aku kau boleh bakalau kau. Kasar sikit, mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik kelemahan dari saya sendiri. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah lazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.